Bagaimana Pak terkait kasus daycare ini sudah tertangkap Pak? Ya, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kita sudah meriksa 4 orang saksi tadi, terus kita juga sudah mendapatkan keterangan yang cukup yang valid berdasarkan bukti yang juga karena dari jam 10 kita sudah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan yaitu tersangka MI. Jadi ditangkap di rumahnya dalam kondisi baik ya, sekarang sudah berada di Polres Depok. Ditangkap oleh Satreskrim Polres Depok dipimpin oleh Kepala Kasatgas. Kalau ini memang apa pelaku yang ditangkap ini adalah pemilik daycare. Iya, pemilik daycare. Dan yang paling penting adalah bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa di dalam CCTV itu adalah dirinya, okay, ya. Jadi tidak menyangkal. Jadi yang melakukan kekerasan terhadap balita ini itu merupakan terduga pelaku yang sudah kita amankan di Mapolres. Pak, apakah korban lebih satu? Karena dari video CCTV saja terlihat ada beberapa anak yang berbeda gitu Pak, dalam video yang berbeda-beda di hari yang berbeda, itu seperti apa Pak? Ya, jadi memang kita menemukan ada 3 video kalau nggak salah di hari dan tanggal yang berbeda, dan kita sedang menelusuri ada korban lain yang di dalam video itu yang mungkin diperlakukan kasar atau kekerasan dari pelaku. Pak, ini mengingat sudah naik ke penyidikan Pak, maka apakah pelaku sudah menjadi tersangka atau bagaimana statusnya? Iya, jadi ini kan kita sudah naik ke penyidikan tadi sore ya, terus kita melakukan penangkapan. Penangkapan ini tentu sudah ada penetapan tersangkanya. Jadi kalau kita masih manggil saksi, ya tentu ini masih belum ya. Tapi yang kita lakukan tadi ini adalah penangkapan. Penangkapan tentu gelar penyidikan sudah dilakukan, gelar penangkapan tersangka itu sudah dilakukan dan pasca screening, jadi statusnya sudah kita ambil keterangan sekarang. Ada alat bukti yang diamankan nggak Pak? Alat bukti yang diamankan gitu? Selain CCTV Pak? Sementara ini masih itu ya, masih yang CCTV. Kita sudah meminta pakaian yang digunakan oleh korban ya, juga nanti sementara dari hasil keterangan saksi saja. Kalau yang lain masih kita ajukan visumnya, yang visum psikis yang nanti. Pak, benar ada ancaman Pak kepada benar ada ancaman tuh Pak kepada guru-guru yang saya belum dapat konfirmasi ya soalnya ya. Tapi kita ingin bahwa ini ada kejadian yang cukup mengenaskan. Kita berharap semua pihak mendukung penegakan hukum ini demi memberikan efek jera dan juga tidak terulangnya lagi hal-hal seperti ini. Sehingga bagi mungkin ada pihak-pihak yang kurang sepakat, ya kita berharap tetap mendukung penegakan hukum ini supaya ada efek jera ya. Penegasan Pak, berarti saat sampai sejauh ini korban itu melapor baru satu atau sudah bertambah? Saat ini satu. Tapi nanti mungkin kalau ada lagi dari penelusuran Pak Kasatreskrim gitu ya, dari video-video yang ada, kita akan telusuri apakah ada korban lain yang ingin melapor. Tapi kalau ada berarti kita buatkan laporan polisinya. Pak, tadi disebutkan hasil visum fisiknya sudah keluar, apa Pak hasilnya Pak? Hasil visum itu yang menjelaskan kan harus dokter ya. Jadi kan kalau kita terima hasil visum fisik, tetap kita harus BAP dokternya menjelaskan ini apa ini, karena kalau saya kan bukan bidangnya. Kalau ini memang apa pelaku yang ditangkap ini adalah pemilik daycare. Iya, pemilik daycare. Dan yang paling penting adalah bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa di dalam CCTV itu adalah dirinya, okay, ya. Jadi tidak menyangkal, jadi yang melakukan kekerasan terhadap balita ini itu merupakan terduga pelaku yang sudah kita amankan di Mapolres. Pak, apakah korban lebih satu? Karena dari video CCTV saja terlihat ada beberapa anak yang berbeda gitu Pak, dalam video yang berbeda-beda di hari yang berbeda, itu seperti apa Pak? Ya, jadi memang kita menemukan ada 3 video kalau nggak salah di hari dan tanggal yang berbeda,
dan kita sedang menelusuri ada korban lain yang di dalam video itu yang mungkin diperlakukan kasar atau kekerasan dari pelaku. Pak, ini mengingat sudah naik ke penyidikan, Pak, maka apakah pelaku sudah menjadi tersangka atau bagaimana statusnya? Iya, jadi ini kan kita sudah naik ke penyidikan tadi sore ya, terus kita melakukan penangkapan. Penangkapan ini tentu sudah ada penetapan tersangkanya. Jadi kalau kita masih manggil saksi, ya tentu ini masih belum ya. Tapi yang kita lakukan tadi ini adalah penangkapan. Penangkapan tentu gelar penyidikan sudah dilakukan, gelar penangkapan tersangka itu sudah kita lakukan, dan pasal reskrim, jadi statusnya sudah kita ambil keterangan sekarang. Ada alat bukti yang diamankan nggak, Pak? Alat bukti yang diamankan gitu? Selain CCTV, Pak? Sementara ini masih itu ya, masih yang CCTV. Kita sudah meminta pakaian yang digunakan oleh korban ya. Juga nanti sementara dari hasil keterangan CCTV. Kalau yang lain masih kita ajukan visumnya, yang visum psikis yang nanti yang kita ajukan. Pak, benar ada ancaman, Pak, kepada benar ada ancaman tuh, Pak, kepada guru-guru yang saya belum dapat konfirmasi ya soalnya ya. Tapi kita ingin bahwa ini ada kejadian yang cukup mengenaskan. Kita berharap semua pihak mendukung penegakan hukum ini demi memberikan efek jera dan juga tidak terulangnya lagi hal-hal seperti ini. Sehingga bagi mungkin ada pihak-pihak yang sepakat ya, kita berharap tetap mendukung penegakan hukum ini supaya ada jera. Penegasan, Pak, berarti saat sampai sejauh ini korban itu melapor baru satu atau sudah bertambah? Saat ini satu, tapi nanti mungkin kalau ada lagi dari penelusuran Pak Kasareskrim gitu ya, dari video-video yang ada, kita akan telusuri apakah ada korban lain yang ingin melapor. Tapi kalau ada berarti kita buatkan laporan polisinya.